Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Rupandi Channel. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang titik refleksi sakit kepala karena begadang. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Bila belum subscribe, klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Jangan skip, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke. Cerita diawali dari teman saya dan dia terpaksa long shift ya untuk membackup temannya yang sakit dari masuk siang, seharusnya pulang malam dia bekerja sampai pagi lagi. Waktu pulang ya sudah cerita merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya yang terasa mengganggu. Akhirnya dia datang ke saya ya, saya coba ditekan titik refleksinya yaitu di daerah sini. Ini sakit kepala karena begadang ditekan di daerah sini ya. Ya dia itu saya tekan. Dia merasakan sakit yang luar biasa. 1 menit penekanan itu 1 menit sampai 5 menit ya dengan besaran tekanan 5 kg. Dalam beberapa saat alhamdulillah sakit kepalanya mulai berkurang. Dia berterima kasih dan akhirnya dia pulang lalu beristirahat dan besoknya kembali setelah bangun pagi sakit kepalanya sudah tidak sakit kepala lagi, sudah plong ya, alhamdulillah kalau begitu. Dan disarankan juga oleh saya ya minum teh manis atau jangan lupa makan ya. Begitulah setengah kisah dari titik refleksi sakit kepala karena begadang. Karena begadang ini ibaratnya 1 malam itu darah kita berkurang 1 sendok makan, jadi pantas pasti sakit nih sakit kepala. Jadi darah ke otak itu berkurang akhirnya menimbulkan seperti mata berkunang-kunang, jalan seperti goyang dan sakitnya luar biasa. Yang mudah-mudahan cerita ini yaitu tentang titik refleksi kepala karena begadang bermanfaat bagi agan-agan semuanya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari lupa di channel dari saya ya, dan kurang sempurna dari segi penyampaian, saya mohon maaf. Khairul alam, Dedi Rupandi Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.